kita selamat oleh karena percaya, berarti kita binasa juga karena salah percaya. Setan tahu persis gimana mencubitmu, gimana mencuri, membunuh. Setan tahu. Karena itu penting sekali orang Kristen, anak Tuhan, apalagi yang sudah bergereja bertahun-tahun, harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Dan pengenalan itu harus dimulai juga dengan pengetahuan yang betul. Hati-hati dengan roh sesat. Seorang yang sesat biasanya murtad dulu hidupnya. Bahwa pengajaran sesat itu sebenarnya bersifat roh yang memikat hati nurani yang sudah syarat dengan dosa. Biasanya domba yang lemah yang kena. Karena orang yang rohaninya kuat akan susah jadi sesat. Orang yang pengenalan akan Tuhannya benar susah digoyangkan. Karena itu orang yang kuat berjaga-jaga tidak akan bisa tercuri iman keselamatannya. Anak cucunya juga aman. Ini adalah pesan Tuhan untuk kita semuanya. Untuk selalu hidup dalam roh dan ajaran yang sehat. Lalu ingatkan saudara-saudara sekalian.